Merilis single duet pertama dengan tema romantis gending Jawa, Happy Asmara dan Gilga mampu membuat pendengar setianya begitu terbawa suasana. Namun hal ini rupanya membuat nama Denny Caknan disebut. Denny Caknan dianggap tak menyukai dengan karya Happy Asmara dan juga Gilga Sahid. Hingga suami Bella Bonita tersebut disebut cemburu dengan hubungan sang mantan kekasihnya tersebut. Happy dan Gilga menjadi salah satu pasangan yang diidolakan banyak penyuka musik ambyar. Keduanya mempunyai daya tarik tersendiri bagi fansnya. Kini keduanya sepakat untuk berkarya bersama dengan meluncurkan sebuah lagu baru. Dan inilah lagu perdana Gilga featuring Happy Asmara yang membuat Denny Caknan gigit jari saat mendengarnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya agar nggak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Menjadi pasangan favorit di dunia permusikan Jawa, Happy dan Gilga kini mulai membuat gebrakan baru dengan merilis single perdananya. Dengan menggandeng salah satu musisi top Jawa, lagu ini dianggap akan menjadi sebuah lagu terfenomenal di penghujung tahun ini. Sebelumnya Happy Asmara sering berduet dengan Denny Caknan. Namun akhirnya hubungan keduanya harus tidak baik-baik saja saat Denny Caknan memutuskan untuk menikahi Bella Bonita. Dengan pernikahan tersebut, banyak yang menyebut bahwa Happy Asmara terhianati, hingga akhirnya Happy menemukan pengganti Denny Caknan yaitu Gilga Sahid. Gilga dan Denny Caknan merupakan musisi Jawa yang sama-sama dikabarkan dekat dengan Happy Asmara. Kini Happy lebih intens dekat dengan Gilga. Bahkan keduanya dikabarkan segera ke pelaminan akhir tahun ini. Meski kemesraan sudah terlihat saat Happy dan Gilga bersama, namun baik Gilga maupun Happy Asmara masih belum menyatakan keduanya sudah serius ke jenjang selanjutnya. Bahkan Denny Caknan disebut masih menaruh hati pada Happy Asmara. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi menarik selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya. Terima kasih.